dewasa, janganlah membicarakan hal orang dewasa di depan anak-anak. Ingat, cari tempat, cari waktu, dan sesuaikan isi pembicaraan. Bait yang keempat. Tan pantes kang go ngawruhi milan nilamun miraos tipon ngarah-arah yo kapanjur yen sampun ka wijil tan kena tinu rutan milane di pun prayit no. Kalau diketahui orang banyak, oleh karena itu jangan sampai bicaramu ngelantur. Karena jika berbicara ngelantur dan terlanjur terucap, pembicaraan sudah tidak bisa ditarik kembali. Melanjut ke bait yang kelima. Lan maninge wong ngaurep aja ngakeh kensu paos iku gawe reget badanipun nanging mongso mangkin datani tung prakara supaya ki nawe dinan dan lagi lan maningi dan lagi untuk orang hidup wong ngurip ojo ngekehken supahos jangan memperbanyak kamu mengumpat dan kamu juga mesti akan memberikan satu ancaman dalam doa atau bersumpah itu akan mengotori dirimu lah, mengotori. Jadi kalau kamu banyak bersumpah dalam pembicaraan itu akan mengotori dirimu. Tapi atau namun zaman sekarang tidak ada pertimbangan sama sekali dalam pembicaraan. Bersumpah adalah perbuatan sehari-hari. Bait yang keenam. Ten gemi marang ing lati aja ngakeke pe bisa cacu carangan ngabul-abul lamun andukani tentu miling to sahanyo mreng abdi kang mangge duka den gemi marang ing ladi
berhimmatlah untuk mengeluarkan kata-kata atau berhimmat berbicara kalau tidak perlu. Ojo ngekake pepisoh atau pepisuh. Jangan kau perbanyak umpatan, ya. Cah cucah irangan ngabul-abul, membuka semuanya umpatan. Sedikit berjalan mengumpat, sedikit terkena masalah mengumpat. Lamun antukani, dan kalau kamu memarahi seseorang, kamu tetap akan mengumpat. Dan tumi ling dosanya, ingatlah itu dosa. Meringati kang manggih tuko, ya. Itu kau sebutkan nanti bahwa itu juga akan mengena bawahannya. Bait yang ketujuh. Lawan podo den pakeleng teguh nolelan patos ojo ngalap randaning satulur sana miwah abdi ing ruang sapa ngandap miwah maring pasanaan petuahnya. Yang berikutnya adalah, dan juga ingatlah, kuatkan lahir batin kamu nak, jangan mengharapkan janda saudaramu. Kerabat maupun bawahanmu, dan seterusnya. Nasihat ini camkan baik-baik, janganlah